Halo Bintang Lepas, kembali bertemu bersama saya Arif. Saat ini saya dan tim MBTech sedang berkunjung ke salah satu seat maker mobil, yaitu Auto Seat Leather and Synthetic Seat. Workshop ini terletak di Jalan Raya Ciater Maruga BSD. Nah, seperti apa liputannya, kita temui langsung Pak Aep selaku pemiliknya. Mari. Halo, saya Aep alias Ilham dari Auto Seat Ciater BSD. Auto Seat kurang lebih sudah 6 tahun ya. Berdiri dari tahun 2013. Awal mula berdiri saya sendiri sama satu orang yang membantu saya, ya kan. Dari mulai pengerjaan pola, belanja bahan, pengiriman sampai pemasangan itu saya sendiri dan dibantu satu orang. Lokasi waktu itu di rumah saya, Pak, di daerah Gunung Sindur. Terus karena jarak antara konsumen, toko bahan dan sebagainya terlalu jauh, saya coba pindah ke daerah Ciputat, tapi masih di dalam rumah ya. Lama-kelamaan saya pikir kita butuh konsumen yang direct ya, yang langsung datang ya kan. Ya kita cari tempat, ketemunya di sini, di mana? Ciater BSD. Karena pelanggan udah lumayan ada ya kan, otomatis kita butuh karyawan tambahan ya kan. Lama-lama ya tim saya udah lumayan komplit lah sampai sekarang ini gitu. Kurang lebih ada 14 orang, Pak. Promosi yang saya lakukan adalah satu melalui media sosial ya kan. Terus teman-teman marketing juga ada, toko-toko variasi dan mungkin marketing mobil ya kan. Kalau marketplace dan Tokopedia sama Bukalapak. Jadi prosesnya mungkin ini semacam kayak rekber aja ya. Jadi orangnya order lewat Tokopedia, yang kita kirim itu paling berupa tanda terima, proses pengerjaan, tapi langsung kita datang ke alamat rumah yang bersangkutan. Kalau enggak, orangnya datang langsung ke sini gitu. Proses di Tokopedia sama Bukalapak itu kurang lebih sekitar 2 tahunan. Sosial media paling di Facebook, di OLX, Instagram. Pada dasarnya sih saya apa model apa aja saya terima ya kan. Yang kesini rata-rata mungkin MPV ya, MPV, Innova, Avanza, Fortuner. Kalau orang mau mesen jok, dia datang, pilih warna paling model yang disepakati ya kan. Karena kalau terlalu jauh mungkin hasil nggak, takutnya nggak sesuai sama harapan ya kan. Kalau pengerjaan sih kurang lebih 3-4 hari lah kalau model-model yang standar. Cuman kalau model yang lebih rumit mungkin kita lebih dari itu, butuh waktu lebih dari itu. Kita perkenalkan berbagai bahan ya kan. Kalau paling yang mereka tahu bahan yang paling terkenal yaitu MBTech. Rata-rata sih itu mereka pasti udah tahu. Pendapat konsumen tentang MBTech positif, bagus ya kan. Yang jelas sih mereka pasti kenal ya kan, karena memang MBTech terkenal, bagus, dan mereka rata-rata puas, Pak. Saya pakai MBTech 5 tahun sampai sekarang masih oke ya kan, mobil sendiri. Dan pernah juga konsumen mobil apa gitu, saya lupa. Dia pakai MBTech udah 7 tahun baru diganti dan dia minta MBTech lagi, Pak. Jadi saya pikir pasang MBTech nggak perlu khawatir lah ya. Karena memang kualitas bahan, warna sama
kerapihan itu menunjang buat di aplikasi ke mobil. Saya pengerjaan mobil di sini itu rata-rata mobil, kebanyakan sih mobil-mobil tahun-tahun muda ya. Cuman saya juga sering menangani mobil-mobil tua. Morris, Mini Cooper itu udah lumayan banyak, Pak. Karena kan saya kerjasama sama bengkel restorasi daerah Bintaro ya. Mereka restorasi berbagai mobil dan kebanyakan mobilnya Mini Cooper. Jadi mereka saya aplikasiin pakai MBTEK dan mereka puas. Malahan yang Mini Cooper itu sempat kan dia masuk anak klub ya Pak, masuk ke klub Mini. Jadi berbagai orang, lain-lain orang itu telepon ke saya pingin mobil seperti dia. Dan itu saya pakai MBTEK Camaro warna saddle. Mereka rata-rata tertarik sama hasil Mini Cooper pakai MBTEK Camaro itu. Varian baru MBTEK, kebetulan belum lama marketing MBTEK datang dan memperkenalkan MBTEK Giorgio, Pak. Kelebihannya yang saya lihat di sini, MBTEK Giorgio itu variannya banyak, warnanya banyak dan tekstur lebih halus, warnanya lebih soft. Kurang lebih ada sekitar 40 warna. Jadi kita bebas mau pilih yang mana, ya kan? Kadang-kadang kan setiap mobil itu warnanya masing-masing beda-beda. Mirip, cuman ini, kalau di sini mungkin bisa lebih dapat. Karena warna lebih banyak, ya kan? Bisa lebih masuk nantinya. Teksturnya lebih halus. Lebih halus dan mungkin kayak menyerupai kulit lah. Kebetulan di Autosit itu saya udah mengerjakan mobil customer saya Honda Freed, ya kan? Dan dia sangat puas sama tekstur dan hasil dari MBTEK Giorgio ini. Saya pakai, kan saya produksi sarung jok juga ya. Saya pakai di sarung jok lumayan banyak, ya kan? Saya udah pernah pasang juga dan lumayan lentur dan bagus lah. Hasilnya cukup memuaskan. Harapan Autosit kedepannya sih, saya ingin buka cabang, ya kan? Buka cabang, jadi market lebih banyak dan mungkin pengerjaan lebih banyak dan kualitas insya Allah kita tingkatkan lagi, ya kan? Memang MBTEK is the best.